Kalau tak pedas, bukan masakan Minang namanya kan? Masak lemak jering antara hidangan yang pasti membangkitkan selera. Ditambah pula dengan pucuk ubi kayu sebagai pelengkap menambah lagi aroma masakan ini. Wartawan Juliana Ismail melihat sendiri cara penyediaan juadah popular orang Minang dalam segmen sedap hari ini. Hari ini kita nak masak jeriang masak pucuk ubi dengan ikan bilis Minang punya style. Bahan-bahan yang kita blender tadi, kita perlukan bawang, halia, lengkuas, jelapi. Paling penting kita kena ada jengkol. Jeriang kita rebus dulu. Kena rebus dulu? Sampai empuk. Tujuan dia bila kita dah ketuk, dia akan jadi lembut. Jadi mudah untuk makan lah. Ketuk macam pancu ke? Lebar. Oh, ketuk sampai lebar je. Texture dia memang dah jadi lembut. Lepas tu dia ada bau jeruk yang sangat kuat. Tapi bau tu sedap. Bau tu tak pahit. Wangi ya? Jeruk ni ada semasa ada musim-musim dia. Kalau tak musim, susah nak dapat. Okey, kita akan masukkan semua bahan-bahan tadi tu. Kita ada jering, lagi apa ibu? Serai, daun kunyit. Sebenarnya masak jering tak payah guna minyak, tak payah tumis-tumis. Kita masukkan semua sekaligus. Okey, kita akan kacau-kacau. Okey, dah ratakan, kita masukkan santan pula. Senang aje masaknya, cuma bahan-bahan dia tu banyak. Jadi bila nak sediakan, agak mengambil masa lah ibu kan? Tuan Keping dengan penambah perisa jangan lupa bagi sebagai penyedap rasa. Cukup kita yang paling penting sekali dalam masakan kita. Kita akan kacau dia sampai dia rata, terbalik-terbalikkan dia. Lagi 10 minit kita boleh makan. Rasa memang pedas. Memang betul lah orang kata kalau masakan Minang tu kena pedas ya ibu. Bila jering tu dah ditunggu, sebenarnya dia dah rasa pahit tu dah tak ada. Jadi kita boleh makan dengan banyak. Tak payah risau dia rasa pahit ke, dia rasa macam kelat-kelat ke. Memang makan tak risau. Ketua ni pizza, kalau dalam ubi kita letak jering, kita tak sikit peluk nak makan. Oh, sedap. TV 9.